Halo Kavers, selamat datang kembali di Kapan Lagi Kabar Dangdut. Seperti biasanya, Cendol akan menyajikan info menarik dari seputaran pendangdutan Indonesia. Seperti apa saja sih? Cendol! Kavers, baru-baru ini, Nela Karisma dan Tori Harsa mengaku sudah menikah. Hubungan mereka ini seru diikutin, karena pada awalnya mereka itu diem-diem. Ternyata mereka berdua mengaku sudah menikah. Kapan sih kalau pas nikahnya? Kok Cendol nggak diundang? Nah, biar Kavers nggak pada bingung dengan kisah cinta keduanya, Cendol kasih tahu nih kronologi perjalanan cinta mereka berdua. Di awal tahun 2020, netizen menyadari kalau Tori Harsa itu sering ngirim komentar-komentar di postingan Instagram Nela Karisma. Udah gitu kayak lovers, isinya gombalan-gombalan maut. Asik. Serunya, Nela yang digombalin, Cendol yang dibaperin. Salah. Nela yang digombalin, netizen yang baper. Setelah itu mereka mulai sering nih pamer-pamer kemesraan di posting Instagram, pakai baju couple dan lain-lain. Netizen, wah ya makin baper dan berharap mereka collab. Keinginan netizen terwujud, keduanya merilis Banyu Moto di bulan Juni. Video ini langsung trending di YouTube loh. Netizen ikut terhanyut dengan kemesraan mereka di video klip tersebut. Belakangan, Tori mengaku kalau chemistry mereka kuat ya karena memang dari awal sudah saling suka. Tiba-tiba ke lovers, di bulan Agustus, Tuni goncang ganti. Beredar foto undangan pernikahan keduanya, padahal status hubungan mereka berdua itu masih belum jelas kala itu. Akhirnya, di bulan yang sama, Nela mengaku sudah jadian sejak 4 bulan yang lalu. Netizen gak boleh tenang sepertinya ke lovers, karena di bulan September mereka mengaku udah menikah. Dalam acara 99 TV show Shopee, keduanya mengaku udah menikah di Kediri pada tanggal 15 Agustus lalu. Kok Cendol gak diundang? Gimana sih Nela sama Tori ini? Lupa ya? Nela sih bilang kalau dia capek menyembunyikan status hubungannya. Tapi Kavers, banyak netizen yang meragukan kebenaran pernikahan mereka. Beneran atau settingan sih Kavers? Akhirnya nih, WO yang mengurus pernikahan mereka berdua itu buka suara. Katanya WO tersebut nggak mengendorse pernikahan mereka, full payment. Lebih lanjut, WO tersebut muji Nela dan Tori sebagai klien yang baik. Jadi gitu Kavers, masih ragu nggak? Ya, pokoknya selamat deh buat pernikahan Nela Karisma dan Tori Harsa. Semoga bahagia selalu, sampai maut memisahkan. Oke Kavers, jangan lupa pantengin terus kapanlagi.com supaya selalu dapetin info perdangdutan Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Kapan Lagi Kabar Dangdut selanjutnya. Bye-bye.